Shalom, Tabea. Saya Nedina Helena Sulu dari kelas A Prodi Sosiologi Agama untuk mata kuliah studi agama-agama di IAKM. Saya ingin menyampaikan pesan nasionalisme kepada seluruh mahasiswa sebagai generasi penerus yang berada di Nusantara. Kita memiliki beragam budaya, suku, bahasa, tradisi, adat istiadat yang berbeda satu dengan yang lainnya, bahkan filosofi hidup yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi ini semua adalah kekayaan, ini adalah kekuatan, ini menjadi aset dan ini nilai penting dan berharga untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar ini semua tetap terjaga, mari kita saling menghormati, saling menjunjung tinggi, saling menjaga martabat satu dengan yang lainnya dari suku Minahasa, menghargai setiap suku yang ada dengan beragam kebudayaan adat istiadat yang dimiliki. Mari kita hindari sikap intoleransi, sikap diskriminasi, tetapi kita saling bekerja sama, saling menjaga satu dengan yang lainnya, menjunjung tinggi kerukunan, tidak mementingkan diri sendiri, dan maju bersama-sama. Senasib, serasa, sepenanggungan, jika kita ingin memperpanjang usia Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam dari saya, dari Minahasa, untuk seluruh Nusantara. Iyaya Tusanti.